Tapi maaf Kiai, saya pertama disawer itu di pengajian malah dulu tahun 2016 nang Indramayu. Pas waktu itu saya pengajian lagi baca sholawat begini. Ya Muhaiminu ya salam. Waktu itu suara saya lagi bening-beningnya Pak. Ketawanya gak usah ngece. Sampai sekarang juga masih bening, cuma ya agak kemerasak dikit Pak. Lepas lagi saya baca sholawat, tiba-tiba ada seorang kiai pakai sorban bawa duit 50 ribuan dua lembar dilempar ke panggung. Tapi sih biarin tuh, mau dilempar. Kalau dicungin buat saya kan buat saya. Tapi enggak dicungkan berarti kan enggak buat saya. Saya biarkanlah sampai sholawatnya selesai. Lanjut pas ceramah ada ibu-ibunya.